enggak? Ini emang kemasannya ada yang enggak, ada yang kecil ya? Kayaknya dulu tuh pernah ada. Hai teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi di YouTube channelnya Mama Mary. Gimana nih teman-teman, kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan, selalu bahagia dan tetap semangat. Amin amin ya robbal alamin. Dan bagi teman-teman bunda-bunda yang lagi sakit, aku doakan semoga segera lekas sembuh dan dapat beraktivitas kembali, amin. Nah teman-teman, share lagi ya kegiatan aku pagi ini. Aku lagi belanja di Budi Sayur ya, seperti biasa. Tapi beberapa hari kebelakang ini aku jarang gitu ya tag video pada saat aku belanja di Budi Sayur. Dan kali ini aku kangen aja ya untuk ngambil tag video di Budi Sayur. Nah teman-teman, tadi aku ada ambil kulit tangkil ya, kebetulan ada, alhamdulillah. Terus ada juga oncom dan juga aku ambil kerupuk putih ya. Kalau makan nasi anget pakai kerupuk putih kayaknya enak ya teman-teman. Oke, di sini aku mau nunggu untuk ambil uang dan ini kembaliannya ya, aku ambil masako aja. Nah teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat untuk yang di bawah Budi Sayur itu lumayan lengkap ya. Ada perikan asinan, bumbu dapur, ada ayam juga ya, pokoknya lengkap banget sih. Alhamdulillah ya teman-teman, insya Allah ada lah apa yang kita cari di sini. Nah ini teman-teman, aku lagi lihat-lihat apa aja sih yang di bawah Budi Sayur. Cuma untuk belanjaan aku sendiri sudah selesai ya teman-teman, ini aku cuma lihat-lihat dulu. Belanjaan aku itu nggak banyak ya teman-teman, nanti nggak usah di unboxing aja ya, karena aku cuma ambil kerupuk. Terus tadi juga aku ada ambil oncom dan juga kulit tangkil doang sih, jadi aku nggak unboxing maksudnya teman-teman ya. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke video, aku mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman dan bunda-bunda yang selalu setia nonton video aku ya, dan sudah support channel aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan bunda-bunda, teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Dan buat teman-teman bunda-bunda yang baru bergabung di channel aku, baru nonton video aku ucapkan selamat datang ya. Kenalin aku Mary, ibu rumah tangga dengan dua orang anak dan aku sekeluarga tinggal di Kota Bandar Lampung. Jika teman-teman bunda-bunda berkenan, teman-teman atau bunda-bunda dapat bantu kembangkan channel aku dengan cara di subscribe, like, komen, dan share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar setiap aku upload video terbaru teman-teman bunda-bunda semoga ketinggalan ya. Terima kasih. Oke ya say, ini sudah selesai untuk belanja dan Budi Sayur mau keliling lagi, keliling kampung ya. Jadi ya sudah, ini kita masuk aja. Oh ya teman-teman, dan bunda-bunda jika punya kritik atau saran bisa banget ya tulis di kolom komentar aku. Mudah-mudahan aja kritik dan saran bunda-bunda dapat nanti bisa membantu perkembangan channel aku ya. Dan kalau misalkan bunda-bunda atau teman-teman mau aku buatin video apa, bisa juga ya di sharing di kolom komentar. Misalkan bunda-bunda pengen dibuatin video apa gitu ya, nanti insya Allah aku buatin gitu ya. Nah teman-teman, ini di kesorean harinya aku tuh mau beli nugget ya. Nugget aku tuh sudah habis, padahal ini belum akhir bulannya, ada beberapa hari lagi gitu ya, tapi nugget anak-anak tuh sudah habis. Dan kebetulan besok itu ada acara di sekolahnya adik Uki gitu ya, acara berenang. Dan adik Uki tuh minta dibawain nugget. Nah kebetulan nuggetnya habis, jadi aku ajak Pasu pas pulang dari kantor gitu untuk ke Cobuci ya teman-teman, tempat frozen food gitu yang deket rumah aku juga sih, nggak terlalu jauh. Nah jadi di sini aku mau cari Fiesta ya teman-teman, Fiesta yang sticky gitu, yang kayak stick. Di sini adik Uki tuh suka banget ya dengan Fiesta ini gitu. Gitu juga dengan Kak Sophie ya, dia tuh suka banget. Jadi di sini aku ambil dua aja untuk si Fiestanya. Nah kalau nggak salah harga Fiesta ini 40 berapa ya, 49 hampir 50 gitu sih, aku juga lupa. Jadi di sini aku ambil dua aja ya teman-teman. Oke lanjut, di sini aku mau lihat-lihat juga untuk per frozen putan. Nggak tahu nih mau beli apa lagi, cuman aku lihat-lihat aja di sini ya, ini banyak banget untuk frozen putnya ya. Ada kentang gitu ya, terus ada burger gitu, ada apa sih namanya, isian burger itu namanya ayam gitu ya, untuk kita buat burger. Terus pokoknya banyak banget ya. Nah di sini ada Kak Sophie juga ambil untuk es krim ya, dia suka banget es krim yang rasa nanas dan juga jeruk.
jadi diambil gitu ya. Oke, ini sudah jam berapa gitu ya, ini aku perginya itu udah sore juga sih teman-teman, udah jam 5 gitu ya, hampir maghrib. Cuma mau gimana lagi ya, memang butuh gitu karena besok kan sudah acara, jadi gak sempat lagi untuk beli ini kan untuk bawa bekal gitu ya. Jadi ya udah, ini kita pergi aja gitu ya, walaupun udah kesoren sebenarnya. Dan nanti juga aku mau mampir beli bakso gitu ya, walaupun udah sore-sore juga ya, udah mau maghrib, tetap aja ya bakso jangan ketinggalan. Nah, di sini aku juga salpok dengan purai gitu ya, ada tadi udang gitu, tempura. Tapi nggak tahu ya ini enak apa nggak, ebi purai gitu ya. Nah, ini kayaknya sih dari tampilannya enak ya teman-teman, cuman antara mau dan enggak gitu ya, aku tadi mau coba atau enggak ya. Nah, tapi nanti dulu lah ya, banyak-banyakin budget aja. Namanya juga belum gajian ya teman-teman, jadi eman-eman gitu, jadi yang dibeli aja yang perlu dibeli ya dibeli maksudnya ya. Nah, di sini di bagian rak-rak di ujung sini ada juga untuk kaldu jamur, terus juga ada bumbu untuk bumbu bakso gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau buat bakso ini ada bumbu yang instan yang sudah jadi ya. Aku lihat ada di pojokan ini ada tempat minuman gitu, dan di sini juga ada Yakult gitu ya, terus ada Cipori gitu, ada Kinzler gitu ya, apa sih namanya, sosis ya. Jadi di situ ada Uki ambil sosis, terus juga aku di sini ambil Cimori karena si adek Uki suka Cimori rasa blueberry, di sini aku ambil ya untuk Cimorinya 2. Jadi satu Cimori ini harga 10.000 ya teman-teman, lumayan juga ya untuk harganya ya. Oke, di sini sudah selesai, aku lagi ngantri. Ini ada ibu-ibu gitu yang masih bayar ya. Jadi di sini aku antri. Dan di sini yang take video itu kebanyakan Pasu sih teman-teman. Jadi sambil aku nunggu ini Pasu juga sambil lihat-lihat gitu ya untuk stok yang ada di Sobuchi ini. Nah, ini sudah giliran aku ya untuk bayar. Nah, ini kita percepat aja. Jadi di sini habisnya itu sekitar 150 gitu ya teman-teman. Yang buat mahal sebenarnya kan si nugget ya. Nugget kan lumayan sih itu ya, hampir 100. Dan sisanya yang 50.000 itu ya cemilan-cemilan anak-anak. Singkat cerita ya, kita sudah ada di Bakso Seponyono ya, yang dekat dengan Cobo juga. Tadinya ini aku mau dibungkus ya teman-teman karena sudah mau maghrib, cuma adek Uki itu pengen makan di tempat. Ya udah dong, jadi kita makan aja di tempat karena kata Pasu itu masih sempat ya. Oke, sayangnya aku mau pesan dulu untuk baksonya ya. Untuk adek Uki dan Kak Sopi itu biasanya bakso yang kecil-kecil aja. Mereka itu kurang suka ya kalau bakso yang bervariasi seperti tahu dan juga urat tuh nggak suka gitu ya. Jadi ya udah, ini aku pesan 4 bakso, 2 yang kecil-kecil dan yang lengkap itu untuk aku dan Pasu ya. Dan untuk Eyang sendiri itu kita bungkus ya teman-teman karena memang dia tuh jarang banget mau ikut-ikut gitu ya. Jadi Eyang tuh lebih suka nunggu aja di rumah gitu ya, nggak capek kata beliau. Oke, ini kita tunggu ya untuk abang yang ngeracik si baksonya. Nah, ini sudah selesai, jadi kita nanti racik gitu ya. Dan ini untuk adek Uki dan juga Kak Sophia. Bakso yang kecil-kecilan aja ya teman-teman, nanti aku potong-potongin untuk si baksonya. Karena kalau kita kasih anak-anak makan bakso itu jangan sampai yang bulutan gitu ya teman-teman, takut mereka tersedak atau susah makannya, jadi kita potong-potong. Nah, ini untuk bumbu-bumbu kehidupannya kita taburin dulu ya, seperti sambal dan juga kecap ya. Seperti biasa kalau aku makan bakso itu cuma pakai sambal dan kecap aja. Oke teman-teman, ini sambil nunggu kita makan, ini juga kita mau cepet-cepet ya, udah mau maghrib. Jadi mungkin kita cukupkan dulu video sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku, semoga suka dan terhibur. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.